Nah, di lokasi yang dingin seperti ini, kita harus banyak bergerak karena untuk menghindari hipotermia juga. Karena kalau kita banyak diam, suhu tubuh kita akan menurun kan, Matt? Ya, walaupun mungkin kita mungkin udah keadaannya sudah mulai capek, tapi kalau bisa kita jangan stop, mungkin berjalan pelan-pelan. Pokoknya jangan sampai berhenti terlalu lama. Iya. Karena kalau berhenti terlalu lama, suhu tubuh akan semakin menurun. Dan itu bisa menyebabkan hipotermia. Nah, di sini kan ada kayu kering. Nah, biasanya di sini juga mungkin rayap atau sesuatu ini bisa. Nah, coba ambil tapak ini, Matt. Karena kita nggak tahu sumber makanan bisa dari mana aja. Oh, ini udah lapi. Iya, makanya kita bongkar aja. Bentar. Awas tangannya. Nah, di sini kan ada mungkin ada ulat atau bisa jadi tempat larva ya di sini ya. Iya, bisa tempat larva. Kita bongkar dulu ya. Atau mungkin kalau dia subur bisa jenis cacing kan kadang. Nanti. Enggak ada. Dan bisa juga kayu-kayu yang lapuk kayak gini. Nih, coba lihat. Nih. Ini dia. Nah, itu dia. Itu cacing. Cacing tanah, tapi kan karena di sini subur, dia bisa juga nyari makanan di sini juga. Oh, jadi dia sebenarnya bisa tinggal di bisa. Antara apa kayu-kayu lapuk bisa. Juga ya? Bisa, tadi kan itu di dari dalam kan? Mm-mm. Nah, itu juga bisa ini, Matt. Selain dia ketika kita kondisi darurat sebagai sumber makanan, dia juga sebagai obat tipes. Itu jadi, bisa dibakar atau makan langsung kalau atau... makan langsung bisa. Iya benar, kalau dia kita dalam kondisi darurat itu bisa dimakan langsung untuk obat tipes. Dan juga salah satu asupan protein juga darurat memang udah sangat kelaparan. Kalau kita misalnya nggak ada, walaupun mungkin rasanya nggak enak ya. Yang penting kita ada asupan protein biar tetap ada tenaga. Kalau cacing itu rasanya agak sedikit tanah-tanah gitu sih, tapi nggak masalah, nggak pahit nggak itu. Ya pastinya buat teman-teman kalau dalam kondisi survive di situ tidak ada makanan lagi atau dalam kondisi darurat atau obat tipes ya, ini bisa digunakan, bisa dibakar atau enggak disangrai. Kalau misalnya memang geli dimakan langsung, iya, bisa dibakar atau disangrai ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita kembalikan. Iya. Men. Ini makanan juga nih. Arbe ya? Iya. Nah, tapi di sini kan dia cenderung lebih kecil dibandingkan yang ada di bawah. Dan warnanya, coba lihat ini yang matang. Nah, kalau bawa sarung tangan kayak gini kan enak kita bisa megang ya, karena batangnya berduri. Ya. Nah, ini warnanya yang matang. Ini kan ada sedikit hijau, merah, hitam. Nah, ini kalau yang hijau seperti yang kecil ini, dia kan masih mentah. Yang ini udah sedikit matang, yang hitam ini yang manisnya, yang sudah matang banget. Tapi yang merah juga enak di sini. Tapi ininya apa? Ukurannya tuh lebih kecil dibandingin bener. Di gunung-gunung yang lain ya. Iya, karena tanaman yang biasanya di ketinggian itu mulai buah atau enggak juga tanamannya dia lebih cenderung kerdil dibandingkan yang ada di bawah. Ini kita cobain yang. Nah, kamu nyari tuh, aku tak nyari nih ya. Nih. Apa itu? Coba lihat. Ini banyak lagi nih. Ini malah di bawah. Nih. Arbei juga? Iya, sama nih. Oh, coba kita lihat itu nih. Lebih banyak lagi. Nih, ini kan banyak banget. Kecil-kecil ya kan? Oh iya, dia kecil-kecil gini. Nah, warnanya ini beda. Ini kan agak kecoklat-coklatan gitu kan, kayak yang ini kan. Nah, ini yang matang juga. Coba cicipin yang ini. Ini rasanya manis, yang hitam.
Nah, ini yang udah matang. Iya. Nah, itu matar. Warnanya udah lebih gelap di antara yang lainnya. Kita cobain. Gimana? Ada asemnya, manis? Asem-asem manis gitu. Iya. Seger. Karena ini kan kecil banget yang masih merah. Tapi kalau yang merah ini pasti kecut banget ya. Agak sedikit asam. Enggak seperti yang hitam. Ini yang merah nih. Ya. Lebih asam. Lebih keras ya? Ya, lebih asam. Lebih asam juga. Ya. Tapi sebenarnya sih masih bisa dimakan juga. Betul. Ini berguna banget dan cocok banget buat apa? Teman-teman yang memang survive. Jadi untuk menyegarkan tenggorokan juga ya, kalau karena ada kandungan airnya. Ah, itu juga. Nambah tenaga juga. Benar. Nah, coba. Tadi kan ada yang hitam, kamu petik aja itu ada beberapa yang hitam, kita ke sana. Ini masih muda meskipun banyak ya. Jadi kan untuk membedakan mana sih yang bagus buat dipetik atau dimakan. Nah, ini ada beberapa ini yang ini hitam. Ini juga ada di sini, ada juga. Kalau yang warna hitam itu lebih gampang untuk dipetik. Iya, karena dia udah tua. Udah lembek. Udah masak. Nah, ini ada lagi nih, ada tiga. Nih. Ini dia. Nah, biasanya dia di ujung sini kan. Gimana rasanya? Segar banget ya. Iya. Nah, ini salah satu sumber makanan yang ada di padang savana seperti ini. Terutama di dataran tinggi ya. Jadi walaupun memang asupannya cuma sedikit, yeah, tapi karena dia buahnya terasa sangat asam manis, nah itu cukup menyegarkan tenggorokan juga. Dan manis itu buat membantu tenaga juga, buat menambah tenaga. Namun kita juga harus nyari sumber air di sini karena sumber air itu lebih penting daripada sumber makanan. Ya benar. Kita cari di mana ya? Nah, kita sambil jalan aja ke sana. Kita siapa tahu nanti kita menemukan sumber air di sana. Bisa jadi sumber air minum nih, Met. Tapi harus kita filter dulu karena di sini kan keruh nih. Ini mungkin tampungan air hujan karena di sini kan lagi kondisi sering hujan kan, tapi ini meskipun keruh ini bisa kita minum. Kita harus pakai filter dulu. Jadi disaring dulu ya. Iya, kita ada, aku ada penampang di sini, ada dua gelas, nanti kita taruh pakai filter aja. Kita bisa menggunakan alat-alat yang kita gunakan. Biasanya pakai apa? Filter? Bisa menggunakan kaos kaki, bisa menggunakan bath, bisa menggunakan apa aja. Mungkin tisu juga bisa. Oh. Tapi teman-teman nanti biar tahu bagaimana proses dari keruh ke kering itu nanti ke filter dengan proses daya kapilaritas. Nah, itu nanti akan lebih bagus lagi. Pakai tisu bisa ya? Bisa juga, itu akan lebih bagus. Gua ada tisu sih. Oh, boleh. Ntar siapin ini dulu. Nah, ini. Jadi satunya nanti buat nampung, satunya buat filter. Dan aku ada juga nanti ada beberapa wadah juga yang bisa kita gunakan. Oh, di sini ada juga. Ini lebih besar nih, Met. Ini akan lebih enak. Oh. Oke, nanti yang bersih baru kita taruh sini ya. Di sini. Oke. Berarti air kotornya taruh di yang di mangkok. Iya, mangkok aja. Ini harus pelan-pelan nih, jangan sampai kena dasarnya. Ya, meskipun keruh, warna coklat nih gak apa-apa. Nanti bisa kita filter jadi bersih. Cukup kah ya? Cukup ini. Kita nyari tempat yang agak lapang dikit buat ini ya. Oke. Okay. Buat filter. Coba pas dulu. Ntar aku tenteng, tasnya itu kamu pegang. Sini aku bawa. Bisa? Oke. Okay.
di sini kan bisa kita susun permukaannya lebih tinggi, kemudian nanti kita taruh di atas ininya aja ya. Iya. Nah, posisi datar, kita cari dulu. Hop, di sini datar. Oke. Okay. Ntar di tengah-tengah. Nah, pas nih. Baru ini bagian bawahnya, tampungannya agak besar aja ya. Nah, ini udah kita bersihin dulu. Mungkin Bu, kamu ada tisu? Di mana nih? Di sini, nanti di sini aja, pas di bawahnya. Jadi proses ini sebetulnya kayak seperti sumber sumbu kompor. Mm-hmm. Ketika dicelupkan ke dalam cairan atau spiritus atau sesuatu. Oh, dia menyerap. Iya, dia kan nyerap. Ya? Nah, itu namanya proses daya kapilaritas atau penyerapan. Nah, di sini juga nanti akan berlaku seperti itu. Ini di lipat ya, kecil ya. Boleh segitu aja cukup. Nanti taruh di sini yang atas. Nanti kalau basah kan dia akan nyelup sendiri. Nah, begitu terus. Nah, baru turunin. Cukup segitu. Yap. Nah, kita biarin aja. Oke, satu lagi di sana ya. Boleh, di sini juga boleh. Biar serapannya lebih banyak. Ya. Itu ada sisa yang ini, mungkin bisa aku buat lap buat bersihin yang di sini dulu. Biar. Oh, dalamnya kotor ya? Kotor. Oke, di sini juga bisa. Satu lagi. Karena semakin banyak akan semakin bagus. Oke. Dia nggak akan ikut. Enggak, nanti kan bisa kelihatan. Di sini ikut kotor, tapi kesininya bening. Karena dia sudah terfilter di antara tisu ya. Tisu ini, kayak gitu. Ini proses filter yang paling sederhana ya ini. Jadi ketahuan nanti kotoran-kotoran itu terserap di antara tisu ini. Ini kan udah mulai sampai sini. Jadi kalau terisi penuh ini perkiraan bisa berapa lama? Kalau terisi penuh ya mungkin kurang lebih 1 jam karena semakin lama sebetulnya filter itu akan semakin dia sempurna di bagian filternya ini. Hmm. Nah, di sini kan terlihat nih Matt agak kekuning-kuningan. Hmm. Dan di sini ada kapasitasnya. Untuk diameter atau untuk volume segini masih cukup. Tapi nanti harus ganti lagi. Karena ini kan nanti akan menguning ke filter semua. Jadi racun-racun yang diserap sini itu nempel di sini semua. Ya, kesininya udah bersih kayak jadi gitu. Jadi sebaiknya nanti diganti lagi. Diganti lagi kalau ya, kita mau filter lagi kayak gitu. Okay. Tapi kalau untuk kurang lebih ini berapa ya? Berapa mili ini sekitar mungkin ada sekitar 100 mili. Nah, itu masih cukup. Ini juga udah setengah ya, gelas nih yang sebelah sini. Oke. Okay. Nah, dan ini dari hasil filtrasi ini bisa langsung kita minum. Oh, enggak apa-apa nih langsung minum. Enggak ya? Apa-apa. Karena di sini kan sudah keserap semua. Iya sih kalau nih dilihat detailnya tuh. Iya. Dia memang jadi lebih jernih dan iya, gak ada kotoran sama sekali yang menempel. Karena sudah keserap di sini semua. Nah, hasil di sini kan juga tadi tetesan-tetesan seperti ini kan, Matt. Mm-hmm. Jadi, nah, wow, jadi memang butuh prosesnya agak lama, ya, tapi hasilnya, ini ya, ya, hasilnya nungguinnya harus sabar betul banget. Dan tapi, ya ini kita bisa langsung minum. Aman langsung minum langsung ya. Karena ini kan. Tampungan dari air hujan, bukan air yang mengandung belerang atau air yang lainnya, tapi ini dari air hujan itu sebetulnya kita minum pun juga nggak apa-apa gitu, karena ini untuk membersihkan air yang tadi kena apa dari kubangan kotoran gitu kan, dari tanah ya, pasir kayak gitu. Mungkin yang penting airnya tuh nggak berbau kali. Betul, ya. Betul, nggak berbau. Tadi kan air yang kita ambil itu dia cuma kotor saja ya, nggak kotor berbau aja. Ini juga hasilnya juga nggak berbau. Mm-mm. Dan ya sebenarnya masih ada sedikit rasa-rasa tanah ya, iya, tapi udah aman untuk kita minum. Namun apabila kita pengen suhunya terlalu ekstrim, kita pengen menghangatkan tubuh, ini bisa kita rebus dulu. Iya. Gitu. Nah, lumayan ya.
Tidak ada kata darurat apabila ada kesiapan. Survival. Salam lestari. Thank you.